Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat api membakar dua bangunan rumah yang telah dialihfungsikan menjadi kandang sapi di Desa Puntuk Doro, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan pada Selasa malam. Nampak dari kejauhan api membumbung tinggi dan membakar seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu berisi jerami serta satu ekor sapi tersebut. Beruntung, warga sekitar langsung berjibaku berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan berhasil mengevakuasi sapi yang saat itu berada di dalam kandang. Api baru bisa padam sekitar 2 jam setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api lantaran lokasi kebakaran berada di gang sempit dan banyak warga yang menonton. Kebakaran terjadi saat pemilik kandang, Parlan, 50 tahun, sedang memasak air untuk memberi minum sapinya. Diduga, lupa mematikan api, saat ditinggal pulang ke rumah, api kemudian menjalar ke jerami dan membakar seluruh bangunan. Kalau ini tadi informasi dari warga, itu ketika menyalakan api, ya, terus kemungkinan nanti ditinggal. Terus apinya itu membesar, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu itu api sudah kemana-mana. Itu api untuk apa, Pak? Masak atau? Nah, rencana itu masak untuk kasih minum sapi. Oh gitu, ini yang terbakar? Kandang. Oh kandang, Pak, ya? Ya kandang. Saat kejadian pemilik rumah di mana, Pak? Belinya tadi dia ada. Oh enggak ada rumahnya? Kan rumahnya itu agak jauh dari lokasi. Oh gitu. Ya, di situ cuma hewan peliharaan saja. Rumahnya habis, dua rumah sudah habis. Dua rumah ya? Ya rumah dan hampir seluruh material enggak bisa di, enggak ada yang bisa di, semuanya habis. Kalau sapi? Sapinya alhamdulillah aman. Aman, selamatkan ya. Jadi kita selamatkan. Akses jalannya menuju ke lokasi kebakaran, banyaknya warga yang berkumpul, kita jadi susah untuk menghalar selang dan peralatan. Ini yang terbakar apa, Mas? Rumah yang sudah dialihfungsikan jadi kandang. Dan penyebab sementara apa? Tadi penyebabnya merebus air kemudian ditinggal pulang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pemilik kandang ditaksir mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kini polisi masih melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV.